السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه min qablu wa ja'ala Allah lillahi anda lillahi an sabili qul tamatta bi kubrika qalilan innaka min ashabin nar shadaqallahu azim pendengar yang berbahagia segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita tidak mampu menghitungnya atas karunia dan izinnya pula kita dapat senantiasa diberi kesempatan dalam berbagai kegiatan tentu untuk kebahagiaan kita semua. Pendengar yang berbahagia, ya. pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang tipologi manusia dalam hubungannya dengan doa atau dalam berdoa. Pendengar yang berbahagia, pada muka tadi saya membacakan surat Az-Zumar ayat 8, yang artinya, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia tidak memohon Pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa untuk sebelum itu. Dan dia mengadang-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu, sementara waktu sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Pendengar yang berbahagia, ada sebagian dari kita karena sudah merasa terjepit atau tidak ada jalan lagi yang bisa diharapkan semua pintu usaha terasa telah tertutup di hadapannya. Saat itu ia baru merasa lemah dan harus berdoa, mengadakan kedua tangannya kepada Sang Maha, Maha perkasa Ia hanya akan meminta pertolongan kepada Allah ketika dalam kondisi butuh dan lemah. Apabila ia merasa aman dan nyaman, maka ia tidak segan-segan meninggalkan Tuhannya. Yang telah menolongnya pada waktu ia merasa lemah dan sempit Inilah titik kelemahan manusia Yang diperingatkan oleh Allah Dalam surat Yunus ayat 23 Bahkan dalam sebuah hadis Orang yang lemah adalah orang yang meninggalkan berdoa Dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil terhadap salam Hadis Ibnu Tabran Pendengar yang berbahagia Sebaliknya Ada seseorang yang berdoa Bermunajat Menangis terseduh-seduh Memohon kepada Sang Maha Pemberi Bukan karena ia saat itu Merasa terpojok dan terjepit Bukan pula karena semua Pintu usaha merasa sudah tertutup di hadapannya Justru ia masih dalam kondisi aman dan nyaman namun ia tetap berdoa karena menyadari bahwa doa itu adalah sebuah penghambaan, kewajiban dan bukti kesyukuran yang harus ia lakukan. Bukan hanya sekedar tempat pelarian ketika saat merasa butuh, buntu atau lemah. Namun ia memiliki kekuatan untuk selalu bersyukur dan istiqomah dalam menyadarkan dirinya kepada Allah dan memohonnya dalam segala kondisi, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Inilah titik kekuatan yang dipuji Allah dan dia akan menambahinya dengan berbagai kenikmatan. Surat Ibrahim ayat 7. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, ketahuilah bahwa mengenai sikap manusia terhadap doa Al-Qur'an membagi mereka menjadi dua jenis atau tipologi manusia. Pertama, mereka yang selalu kembali kepada Allah, berdoa dalam setiap kondisi, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, bahagia maupun susah, sehat atau sakit. Bagi mereka, doa adalah kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Karena doa adalah salah satu bentuk pengabdian diri kepada Allah dan bentuk kesyukuran hambanya kepada nya mereka sadar bahwa setiap kesyukuran yang dilakukan akan membawa keberkahan dan bertambahnya kenikmatan. Sebagaimana disebut dalam surat Ibrahim ayat 7. Tipe manusia semacam ini adalah sedikit. Tidak banyak orang yang mampu bisa bersyukur dalam segala kondisi. Dalam surat sabah ayat 13 misalnya. Di antara mereka adalah para nabi utusan Allah. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 19 dan orang-orang mukmin yang setia meneladani para nabinya kemudian dalam surat Luqman ayat 14. Sementara kebalikannya dari tipe yang pertama adalah orang yang berdoa dan kembali kepada Allah hanya jika ia butuh. Ia tidak pandai bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Terbukti jika ia telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Ia lupa kepada sang pemberi. Inilah tipe kebanyakan orang. Karakter semacam itu adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran disebut sebagai karakter orang musrifin atau berlebih-lebihan. Bagaimana dalam surat Yunus ayat 12? bahkan dalam ayat lain yaitu surat Yunus ayat 22 dan 23 karena mereka hanya mencari dan ingin memenuhi kepentingan dunia belaka. Ini terbukti dikala terpenuhinya apa yang mereka butuhkan, mereka kembali kepada kebiasaan berbuat kemungkaran, men menyungutkan Allah. sebagaimana manusia dalam surat Al-A'raf ayat 190. Ketika mereka telah tertolong atau tercapai apa yang mereka inginkan, mereka segera berpaling dari Allah. Maka pantas jika balasan bagi mereka adalah siksaan api neraka. Karakter semacam ini berbeda dengan karakter orang mukmin, di mana mereka selalu beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, dan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barokallah yang dapat menerima pelajaran atau orang yang mendapat berkah Allah sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 19. Mendengar yang berbahagia, saudara-saudara sekalian, ini, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita akan senantiasa berada di jalan lurus, jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>